Wih, wow, oh iya, mantap, mama mini. Halo guys, jumpa lagi dengan Seto Jigpau. Oke, kali ini kita akan memainkan game Outbreak ya. Kita akan mengicip game Outbreak The Nightmare Chronicle for Nintendo Switch. Kalian bisa dapatkan game ini di Nintendo eShop seharga $13. Oke guys, dan bagi kalian yang belum lihat incip-incip game saya sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Let's go! Nah, kita kali ini kan mengincip game Outbreak ya, The Nightmare Chronicles. Ya, ini mirip-mirip Resident Evil, tapi ini versi KW-nya ya teman-teman ya. Let's go! Outbreak, biasanya kan Resident Evil, tapi sekarang ini Outbreak. Oke, kita skip aja ya story-nya ya, karena kita akan ngincip-ngincip aja. Oke, yo, next. Welcome to Outbreak. Oke. Classic Survivor, Classic Survival Horror Tank Control. Nasik aja ya. Oke. Play. Oke. Jadi mulai. Jadi kayak kalian kalau kangen game-game Resident Evil zaman dulu yang masih third person ya, view-nya dari atas atau kelihatan apa karakternya dari jauh itu, dari sudut pandang atas itu, ya. Kalian wajib main game ini ya. Oh, ini kenangan banget guys. Cuma jalannya kok aneh banget gitu ya. Oke, kita ambil itemnya dulu. Oke, Y untuk lari ya. Alright. Oh, masuk pintunya gimana ini? Ambil itemnya gimana, guys? Oh, ini set L buat apa ini? Defend atau set L sama YN lu ninju. Oh, bisa ninju lu. Wow. Yalah, whatever. Oke, FPS-nya cukup baik sih di game ini. Oke, tapi saya tidak bisa masuk. Saya tidak bisa masuk. Kita lihat kontrolnya dulu ya. Auto aim, interact. Oh, B interact. Oke. Okay. Oke, okay, kita dapat painkiller. Oke. Okay. Kita akan cek dulu. Wow, sudah masuk pintunya, berikutnya. Oh, kira-kira apa ya ini ya? Wish, gila aja bro, gak punya nyata lo bro. Bentar guys, wadah senjata kok. Oke, kita equip.
Tekan tembak ya. Oh, gitu aja. Wih, kuat banget, deh. Wow, kuat banget, cuy. Bentar, guys. Saya kok masih berlipat, guys. Gerakannya sih kaku banget sih. Wih. Gerakannya kok kaku banget. Tidak apa-apa lah, overall is okay. Oh, makan loh. Makan tuh, makan tuh, makan tuh, makan tuh, ya, weh, warning cuy, oh, reloadnya pakai, oh ya, set L sama R, oh, reload, aduh, gak bisa aim-nya bro. Oke. Ya lumayan lah. Daripada kakak. Oh, inventory-nya penuh cuy. Dan pakai dulu ya. Saya pakai dulu ini. Oke, nambah darah ya. Nah, ini buat apa ya? Formic Expand Potion. Ah, buat apa ya? Bentar guys, buat apa itu kira-kira? Dipekak sirup. Oh, buat racun. Nanti kena racun kasih itu guys. Oke. Woi. Mamam, mamam nih. Mamam. Oke. Enggan balet. Oke, kita reload. Oh, nice. Lumayan lah game ini untuk kalian nostalgia ya, teman-teman ya. Kan zaman sekarang Resident Evil kan tampak dari punggung semua, kayak first person tapi separuh first person dari punggung ya, third person. Ini kayak Resident Evil lama lah. Third person ya. Resident Evil yang baru-baru ini first person yang tampak dari punggung ya. Ya bagi kalian yang rindu atau kangen game Resident masa lalu atau Resident Evil jadul, wah wajib main game ini ya. Oh, woi kaget nih woi. Woi. Wow, oh iya, yeah. Mantap, mamam ini. Oke guys, di sini ada peluru guys, jangan lupa diambil ya. Peluru di sini tenang aja guys, melimpah ruah guys. Jadi kalian jangan eman-eman ya. Wih, gambarnya kok pedang sekali ya. Ini gambarnya mantap sih cuy. Woi. Woi. Ayo. Mamam nih. Oke. Kita masuk sini dulu, guys. Kita cek dulu. Ada apa di sini ya? Woi, ada dua, cuy. Oh, ini zombie beracun, cuy. Kita lihat status kita. Caution, caution, oke. Lumayan sih dari skill lightning-nya sih sudah lumayan guys.
Gerakannya kaku banget. Tapi lumayan lah, namanya juga game 13 dolar, guys. Pekak sirup. Sirup. Nanti aja deh. Masa gitu doang? Dan gue anu sudah setengah mati loh lawannya ini, masa cuma IPK sirup aja. Oke, oh ya, kalau nggak ada ya udah langsung kita keluar, cabut guys. Oke. Woi, pekak sirup lagi. Banyak sekali pekak sirup. Woi, oh apa iki bro? Alah bro, kaget gue. Kirain makhluk dinosaurus, bro. Wih, shotgun aja shotgun, bro. Terus gimana coba ini? Oke. Ada shotgun bro, nanti aja ya dipakainya. Mana-mana dulu. Oke, kita lanjut perjalanan ini. Oh, ini ada tanaman apa ini coba bro? Oh, tanaman biasa. Kirain green herb. Gak tahu green herb guys, wah kalian harus main Resident Evil yang pertama dulu deh. Oh buntu cak. Ya udah kalau buntu gini kita keluar aja. Buntu guys. Loh, kok buntu ya, guys? Oh, mungkin ini teka-tekinya. Oh, bukan sih. Oh, ini ada pintu, guys. Ya ampun, guys. Tidak kelihatan. Hei, barbar, wey. Cuy. Oh, menang guys. Itu banyaknya. Ayana, ini game 13 dolar, guys. Oke. Peluru di sini banyak sekali, guys. Woi. Kaget cuy. Meskipun gambarnya agak kaku tapi ya agak menyeramkan juga. Woi, ada dua ternyata. Ada shotgun shell, baiklah. Oh iya, nuansanya mirip Resident Evil banget. Kita lihat nih, oh banget mirip Resident Evil.
Tapi Resident Evil yang jadul ya guys ya. Resident Evil jadul yang kayak gimana kak? Ya Resident Evil 1, 2, 3 itu kan Resident Evil yang jadul guys. Zaman-zaman PS1, tapi itu sudah memberikan kesan deg-degan, serem. Nah itu ya. Oke, apaan ini? Wih, leaker coy. Eh, kok leaker siapa ini? Ayah, habis senjata gue, kakak. Mamam tuh. Asal rifle ammo. Ili. Ayo coba. Asal rifle-nya aja enggak dapat, guys. Ini udah aja ada amunya aja. Wow. Amazing. Oke, kita gunakan painkiller dulu ya, karena kita sudah berdarah ini. Akan equip dulu. Bentar, guys. Oh, ini buat shotgun. Oke. Ada kata lagi. Oke, kita akan keluar. Kita ke pintu selanjutnya, teman-teman. Edge, apa ini? Monitoring. Iya. Ini ada pintu ternyata. Oh, kira-kira siapa ini? Saya juga deg-degan nih. Oke, untuk mengingat dulu kita pakai pisau ya, teman-teman ya. Ajak, sini ajak. Oke. Selesai. Wait. Oke. Bullet. Oh, tadi buang. Okay, let's go. Begitu kita sudah selesai di sini, lalu terkait. Di sini aja ya. Di bawah kita lihat di bawah ini mirip sekali bangunannya dengan Resident Evil yang jadul ya.
Kalau ada tangga-tangganya ini second level ya. Oke, loading. Eh, apa nih tuh? Woi, danger bro. Nah, kelar. Ambil painkiller. Gak ada apa. Tuh, perjalanan. Suara suami cuy. Wow. Oke. Lurus sini. Oke, lumayan lah. Nice. Danger, bro. Wait. Oke, kira-kira apa di sini isinya? Bisa. Oh, bisa. Yo, isinya apa? Yo. Wey. You die, tuh aduh. Oke. Ya, udah guys. Demikianlah kita incip-incip game Outbreak the Nightmare Chronicle ini ya. Ya, game ini gerakannya sangat kaku sekali, tapi ya cukup mengobati rasa kangen kalian dengan game-game jadul ala Resident Evil horror ya. Game jadul horror ala Resident Evil yang masih menggunakan third person view. Jadi kayak jalan-jalannya itu mirip banget kayak Resident Evil zaman dulu PS1 ya. Oke, thank you for watching, thank you for welcome, dan jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Situ Cipa undur diri. Bye-bye, Situ Cipa.